Halo guys, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, hari ini gue mau review nih dia. Review lagi figur-figur yang belum pernah gue review sebelumnya. Jadi ini adalah figur G.I. Joe. G.I. Joe, ini detailnya. Figurnya, ih, pistolnya keren banget ya. Dan pistol semua nih bisa keluar semua, detail. 3,5 inch. Harganya lumayan, tapi ya menurut gue worth it. Walaupun gue bukan kolektor G.I. Joe ya, gue baru aja ngumpulin, tapi ya mungkin worth it buat harga semahal itu. Helmnya cocok. Tinggi 10 cm atau 4 inch, ada tambah-tambahan lagi nih, gue gak ngerti buat apa sebenarnya. Tapi ini tanknya keren banget nih. Oke, sekarang kita review tanknya. G.I. Joe M8509 defensive tank. Ini kayak meriam-meriamnya serem banget ya, meriam, rudal, segala macamnya. Bisa dibuka nih. Nah, ini figurnya tuh bisa, ini G.I. Joe ya, Hasbro ya, G.I. Joe itu produk keluaran Hasbro 2008. Ini bisa nembak, sama kayak yang sebelumnya. Kenceng juga. Yang paling keren figurnya bisa naik, bisa masuk ke dalamnya. Keren nggak sih? Keren banget. Gue lagi cari-cari lagi yang lainnya. Gue nih gila, super keren. Ah, yang kalau lewatin lu wajib beli. Paling segini aja reviewnya, nanti sampai ketemu di review aja berikutnya. Bye bye.